sesudah ada instansi yang lain, yaitu MA, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu adalah yudikatif. Nah, jadi yang ini eksekutif, ini legislatif. Nah, sekarang kita masuk pada yudikatif yang membuat peradilan dalam atau melaksanakan peradilan dalam negara kita. Ada juga Mahkamah Konstitusi. Jadi ini dalam kasus-kasus khusus, biasanya dalam pemerintahan itu kalau ada yang bermasalah, lalu yang mengadili bukan Mahkamah Agung tapi Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya lihat yang terakhir ini bulan Juni tahun lalu, mana dari kubu Prabowo itu tidak mengklaim bahwa ada kecurangan dalam pemilihan umum, maka yang mereka mengajukan itu bukan ke